size small yang selesai digarap oleh Pak Rudi Julianto. Masih dalam tahap perantingan dan sudah mulai subur. Ini tampak depannya sini meliuk. Mudah-mudahan menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Ini juga merupakan bahan santigi yang digarap oleh Pak Rudi Julianto. Gak sempat kasih nomor. Semuanya santigi asli on the rock, di atas batu, asal Sumba ya. Masih dalam tahap penyuburan. Ukurannya small. Ini ada karena karakter patah di sini. Sini patah sana. Ini mati nih. Ini merupakan santigi jenis daun kecil ya, daun kecil yang konon katanya lama banget prosesnya. Ini juga digarap oleh Pak Rudi Julianto. Ini bahan udah hampir 1,5 tahun di saya dan daerah posisi ulang oleh Pak Rudi Julianto. Mukanya di Bandung, yang sebelumnya di sini. Jadi di sini mukanya karena menunjukkan akar yang ada di depan ini mencengkram batu. Ukurannya small. Ya, mudah-mudahan jadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini juga santigi size small asli on the rock
Ini mukanya ya. Iya, kayaknya ini mukanya. Ini mukanya. Nah, Santigi ini juga hampir 1,5 tahun saya pelihara. Langsung pindah di pot kecil, pot keramik. Tujuannya ya supaya adaptasi langsung dengan potnya. Meskipun kelemahannya agak kurang subur ya kalau di pot kecil. Nih, ukurannya sekitar 20 cm lebih gitu ya, 22 cm, 25 cm. Santigi small size, ya maksudnya gaya cascade ini ya, on the rock juga, asli di atas batu. Sempat kurang subur, setelah diganti pot dan media udah mulai subur lagi. Juga udah di atas 1 tahun saya pelihara. Jenis daun kecil yang memang terkenal lama sekali pertumbuhannya ya. Santigi medium awal ini nggak bisa masuk small, gaya bunjing. Yang sudah hampir 2 tahun saya pelihara. Dirubah style oleh Pak Rudi. Nah, ini mukanya di sini. Ini Santigi small juga. Asli on the rock. Ada liukan di belakang sini. Ini Santigi small juga ada asli di atas batu dengan liukan seperti ini. Salah satu bahan kesayangan saya ya mungkin.
Ini juga merupakan santigi size small, masih dalam bahan mentah. Ini tampak depannya masih dalam tahap pengelosan. Bisa mempertahankan sebulan terus baca ini. Small strategi yang lain juga size small. Dan gaya apa ya, twin dengan ini mahkotanya. Asli on the rock, sudah hampir setahun di saya, mudah-mudahan masih bisa, masih pembesaran anak-anak ranting dan ranting ini. Cabang-cabangnya sih sudah ada, juga di handle oleh Pak Rudy Julianto, Master Pop-up Art. Santigi mungkin ini entah bisa masuk small atau medium awal. Kayaknya masuk medium awal nih. Kalau dihitung dari bibir pot. Santigi jenis daun kecil, nggak tahu jenisnya apa. Ini menurut Pak Rudy Julianto salah satu favoritnya. Yang katanya santigi kecil ini konon katanya lama sekali pertumbuhannya, tergolong lambat. Asli on the rock, berasal dari Pulau Sumba. Ini adalah santigi small dari bahan nol yang sudah 3 atau 4 kali penanganan oleh Pak Rudy Julianto ya. Asalnya santigi Sumba yang saya dapatkan dari Pulau Lombok.
menunjukkan perkembangan yang sangat bagus karena pohon ini subur. Ini tampak depannya. Santigi ini size small dengan batu yang sangat besar. Sudah dua kali penanganan oleh Pak Rudi Julianto. Batunya sangat besar sekali. Ini tumbuh di atas karang asli. Santigi small kayak cascade. Santigi size small on the rock yang direposisi oleh Pak Rudi Julianto. Santigi ada sang sumba, saya lupa mukanya gimana. Kayaknya mukanya dari sini. Oh, dari sini ya mukanya ya. Kayaknya mukanya dari sini deh. Mungkin di sini. Okay.